Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu Wataala dan kita berada dalam kandungan sehat walafiat. Sekarang ini kami dalam perjalanan untuk ziarah dan iktikaf sebuah masjid yang sangat terkenal di Malaysia. Masjid ini menjadi tumpuan pelancong-pelancong sama ada dari dalam negeri ataupun luar negara. Sebuah masjid yang dikatakan tercantik di Malaysia dan ianya terletak lebih kurang 10 km daripada Bandar Seremban Negeri Sembilan. Masjid yang kami masukkan ini ialah Masjid Seri Sendayan. Terletak di Bandar Seri Sendayan Negeri Sembilan dan masjid ini telah dibina dan diwakafkan oleh seorang tokoh perbankan yang terkenal di tanah air kita, Tan Sri Abdul Rashid Husin, yang merupakan pengasas kepada RHB Bank. Sudah hampir nak sampai rasanya, dan ini adalah kali pertama saya datang dan ziarah serta itikaf di Masjid Seri Sendayan ini. Assalamualaikum. Nak ziarah masjid. Tengok mak datang. Mai sejahtera sekejap ni. Makcik tak makcik ya. Mana-mana boleh kata salam. Okey, nanti sat dah. Boleh. Kejap-kejap. Ah, tu. Okey, je. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ni ada apa ni? Kak Nikah. Oh, patutlah. Ramai. Musim dia lah. Musim Kak Nikah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kami dibenarkan masuk. Dan sekarang ni kami sedang mencari parking yang sesuai. Dan pertama sekali saya lihat masjid ni memang hebat. Dari segi seni bannernya memang hebat. Dan saya sekarang sedang menuju ke Dewan Solat Utama Masjid. Kagum, cantik masjid ni. Apa yang saya lihat di sini, dia ada sebuah kubah utama dan ada tiga kubah kecil di bahagian hadapan kubah utama tersebut. Dan ada, selain daripada itu, terdapat dua buah menara di bahagian hadapan masjid dan semuanya berwarna putih. Sesuai, memang sesuai diberi julukan Taj Mahal Malaysia. Ada satu dataran utama lebih kurang 100 meter daripada pintu masuk tadi menghala ke masjid dan di kiri kanannya dihiasi dengan landscape yang cantik dan menarik. Kelihatan beberapa orang pelawat sedang berjalan keluar daripada masjid dan ada juga yang sedang mengabadikan gambar. Ya, lihat di sini memang cantik masjid ini. Seni bannernya memang amazing. Memukau siapa saja yang datang ke sini dan melihat masjid ini. Masjid ini mula dibina pada tahun 2015 dan siap sepenuhnya pada 20 September 2019. Ini adalah tempat mengambil wuduk yang saya rasa agak unik dan menarik sekali. Pertama kali saya jumpa tempat mengambil wuduk yang secantik ini.
masjid ni menjadi tumpuan majlis akad nikah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dan pengantin ini dikatakan berasal daripada saya. Sekarang sedang menuju ke Dewan Solat Utama Masjid untuk saya lihat keadaan dan seni bina dalam masjid. Kapetnya berwarna biru diselang-seli dengan garisan saf berwarna putih. Menarik sekali kapetnya. Dan sangat menakjubkan saya melihat seni bina dalaman. Setiap inci dinding masjid ini ada sahaja ukiran-ukiran seni bina-seni bina yang begitu rapi dibuat dan sangat cantik. Seni bina dalaman ini dikatakan menggabungkan elemen-elemen dari banyak negara di luar negara seperti Mesir, Turki, Maghribi dan juga China. Dan kebanyakan seni bina ini ditempah khas, termasuk jugalah ukiran kayu dinding, tulisan hot dan juga bongkah-bongkah jubin. Ini mimbar dan mihrab. Mihrab ya sangat unik dan cantik sekali mihrabnya. Saya lihat ada 4 batang tiang seri dan ini salah satu daripadanya. Seperti yang saya katakan tadi, dihiasi dengan cantik. Dan ini kubah, di bawah kubah utama masjid tadi. Dan menarik sekali, Masya Allah. Berwarna keemasan. Dan saya lihat juga masjid ini dari segi pencahayaan juga sangat baik. Dan waktu siang tidak perlu dipasang dengan lampu kerana cahaya boleh masuk dengan banyak dan baik sekali. Lihatlah saja apa yang saya sebutkan tadi. Setiap inci daripada dinding masjid ini ada sahaja ukiran-ukiran yang sangat unik dan menarik. Ya, jangan lupa untuk datang ke Masjid Sri Sendayan ini. Anda tidak akan menyesal. Masjid yang sangat cantik dan mempesonakan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sila like, subscribe dan share video ini.